Ok, mari kita tengok soalan nombor 16. Berdasarkan rajah dari sebelah, putarkan objek P sebanyak 180 darjah pada titik 1, 1. Labelkan imej putaran sebagai Q. Ok, putarkan P ni, dia punya center dia dekat 1, 1 kat sini. Kita putarkan 180 darjah bermakna iaitu okey, cikgu lukiskan satu lagi rajah tu. Kita andaikan itu dia P untuk kita alihkan, kita putarkan. So untuk lebih faham, cuba kita markkan dia, katakanlah cikgu markkan sebagai katakan dia ada arah sikit supaya kita nampak dia berputar. Katakanlah cikgu yang atas puncak ni sebagai ke atas katakan. Jadi kita nampaklah nanti bila dia putar dia ke bawah, bermaksud dia 180 lah tu. Kita putarkan dia 180 pada center dekat sini, dekat 1, 1. So kita putar, itu center dia. Kalau kita putar, dia ke situ. Tengok anak panah yang kita temakkan tadi, dia dah tunjuk ke bawah. Itu tadi dia tunjuk ke atas utara, sekarang dia tunjuk ke selatan. Maksudnya dia 180 lah tu. So, yang dia putar kat center tu, dia lepas di sini. So kita sebenarnya, kalau kita nak lukis dekat drawing ke atas, kita drawing ke atas, kita just mark. Mula-mula kita ambil ujung katakan dari rajah tu melalui center ni, jangan kita panjangkan je. Kita panjangkan melalui center rotation. Sebenarnya kalau kita nak draw, kita tak boleh lah nak putar ke atas kita macam tu kan. Jadi dia sebenarnya kita just ambil setiap bujur segi tu, buat satu garisan melalui pusat kitarannya. Cikgu buatkan semua titik tu dulu. Okey, kita bilang daripada center ni, center dia tempat getaran. So kalau kita bilang data, dia ada 4, sama sini 4 lah dia sama ni. Jadi kita bilang sini pun 4 juga, 1, 2, 3, 4, dia 4. Jadi 4 garisan ni sini, kita dapat situ. Okay, serupa juga dengan bilang yang daripada setiap bucu, katakan daripada sini dia ke tempat pitaran tu 4, 4 juga. Jadi kita bilang dari sini 4. Okey, kalau nak bilang dia daripada pusat putaran ke atas tu pula, kita bilang 1, 2, 3, 4, ke bawah 1. So kita bilang 1, 2, 3, 4, dan dia ni 1. So kita dapat sini. Terusnya kita bilang yang ni pula, katakan dia kepada tempat putaran ni dia ada 5. So kita bilang 5, 2, 4, 5. So dia ke bawah 1. Kalau kita tanda, nak mudah tanda, tandalah ini titik 1 tadi. Takut tertukar-tukar, ini titik 1. Okey, ni tadi titik 2. Ni kita jumpa dari titik 2, kita tanda sikit. Ini petak 3. Ini yang ni pula. Gitu juga kita bilang dia daripada
4 putaran dia ada 5. Kita pergi sini 5. So 2 4 5. Dan dia betul-betul atas garisan putaran saja. So kita mark sini sebagai 5. Yang ni tadi. And then last kali kita ada titik kat sini. Jadi kita itu yang cantumkan ikut nombor. Jadi itu cara kita nak lukis ni, cantumkan iaitu 1 cantum ketiga. Satu tadi kita ada sini. And then satu pun sambung kedua. 3 sambung ke 5. 5 sambung dan kita sambung. Contohnya lukis elok lah. Cikgu dekat sini komputer ni susah juga nak tengok juga. Okay. So lepas kalau kita bandingkan dengan yang kita putar tadi, ha, itu dia benda yang sama. Boleh nampak tu ya. Nah, kalau kita draw, dia dapat petak yang sama juga. Okey. So itu kita disuruh tandakan dia kita sebagai Q. Okey, lepas tu soalan yang kedua pula dia minta lakukan translasi negatif 2 negatif 2 terhadap Q tadi. Okey, Q ni pula negatif 2 negatif 2 apa yang dimaksudkan dengan negatif 2 negatif 2? Ini adalah X, ini adalah Y, bermaksud X di kiri kanan. So kalau kanan positif, kalau kiri negatif. So dia ni dia negatif, maksudnya ke kiri 2 petak. So pasti X tu biasanya tu ke kiri 2 petak. Maksudnya kalau yang ini kita pergi alih jadi ke sini, yang ujung ni ya. So kalau kita alih alihkan 2 ke kiri, ke kiri ya. So kita alih je lah 2, dia alih 2 tu jadi ke situ. Kalau kita bilang petak tu, iaitu daripada titik dekat sini tadi, kita alih ke sini 2 petak. And then kita alih ke bawah sebab so negatif 2 ni bermaksud ke kiri, negatif 2 ni ke kanan, ke bawah. So kita alih lagi 2 ke bawah. 1 so 2. So ini dia kita ni kita bilang ke iaitu kalau kita kita masa kita buat drawing, kita just kira ni je kita kira dia ke kiri 2. And then ke bawah 2 untuk titik pertama. Seterusnya sama juga, titik ni pula dia ke kiri 2, dia ke bawah 2. So dia lepas ke sini. Ya, titik ni pun kita kira 2, dia turun 2 ke bawah, dia lepas ke sini. Boleh tu ya. So dia suruh kita markkan sebagai R. Jadi kita itu je translation dia alih je R. Itu soalan yang kedua. Dia suruh dia berikan sebagai R. Huraikan translasi lain yang memutar objek daripada P terus kepada R. Okey, daripada P ni terus kepada R. Jadi kalau kita tengok tadi, dia tetap sama juga, iaitu dia telah berputar. Kalau kita tengok bumbung dia ni macam ke sana, dan bumbung ni ke bawah lah. Dia tetap berputar. Berputar 180. Jadi tugas kita, kita kena cari dia punya pusat putaran. Sebab dia kata transisi A, kita untuk cari pusat putaran kita just sambung je titik-titik tadi. Katakan kita ambil bumbung dia ni, kita sambung ke bumbung ni, dan katakanlah kita ambil daripada
beberapa penjuru yang segi empat tepat tu segiga, kita sambung dengan penjuru segi empat tegak juga. So kita akan dapat lah dia punya pusat putaran dia, iaitu dekat kosong-kosong. Jadi kita boleh jawab soalan ni mengatakan bahawa ialah putaran 180 darjah pada pusat kosong-kosong. Boleh tu ya. So ingat ya, dia tadi dia minta mula-mula kita putarkan dekat satu-satu, kita dapat objek ni. And then selepas tu kita dia ada gunakan translasi. Translasi dia, kita dapat Q, dapat R. And then soalan seterusnya dia kata, apa kata kalau dia tak ada translasi ni, dia terus je daripada sini ke sini, apa dia punya translasi dia? Jadi kita boleh katakan translasi dia adalah putaran. Jadi kita tengok dulu objek dengan image dia, dia dah berputar atas ke bawah. Jadi kita tulis putaran. Jadi kita cari pusat je dengan cara cantumkan. Boleh tu ya. Harap boleh membantu tu. So okay, good luck. Kita jumpa lagi.